Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini selepas dihantam teruk Hamzah tak hadir majlis serah tugas terima tugas jawatan KPN. Berita sepenuhnya, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak hadir ke majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Negara walaupun secara tradisinya Menteri bertanggungjawab menjaga agensi itu yang akan memakaikan kenaikan pangkat kepada Ketua Polis baru dilantik. Hamzah tidak hadir pada majlis yang berlangsung pagi tadi, walaupun di atas pentas terdapat poster jemputan memperlihatkan gambarnya sebagai tetamu utama. Sebaliknya, Kementerian Dalam Negeri mewakilkan Timbalan Menteri 1, Datuk Seri Ismail Mohamed Said untuk menghadiri majlis yang berlangsung di Mes Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Bukittaman. Ismail Mohamed memakaikan kenaikan pangkat kepada Datuk Seri Asril Sani Abdullah Sani yang sah menjadi Ketua Polis Negara yang baru berkuat kuasa hari ini bagi menggantikan Abdul Hamid yang bersara. Turut berlangsung majlis serah terima tugas pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkip Malaysia. Jumat lalu Abdul Hamid menghentam Hamzah secara terbuka dalam sidang media terakhirnya di Bukittaman dengan mendakwa menteri itu terlibat dalam campur tangan pengurusan polis di Raja Malaysia PDRM. Abdul Hamid turut mendakwa Suruhanjaya Pasukan Polis SPP yang dipengurusikan Hamzah dicemari unsur politik. Terdahulu tular audio di media sosial berhubung percakapan Hamzah mengenai permintaannya dalam isu pelantikan dan pertukaran polis. Hamzah mengakui suara dalam rekaman bocor itu memang miliknya dan berkata ia berlaku pada tahun lepas. Bagaimanapun, beliau berkata tidak melakukan sebarang kesalahan dengan membangkitkan kedudukannya sebagai pengurusi SPP yang menentukan tugasan pegawai polis. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.